Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, sekarang adalah masa untuk kita berhibur, kita enjoy-enjoy, kita gelak-gelak ketawa. Sebab apa? Sebab hari ni Nina nak share beberapa komen daripada orang yang pengalaman diorang ni tidur dengan partner, lepas tu partner dia mengigau and then tendang diorang. Ada yang macam-macam lah jadi kan. Nina nak explain pun Nina macam confused sebab komen-komen tu banyak sangat. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita baca komen-komen diorang. So without wasting any time, let's get started. Jadi komen-komen ni kan memang Nina baca first tu, Nina baca sekali lalu kan, Nina memang terhibur gila sebab dia rasa macam okay, aku nasib baik aku tak ada pengalaman macam ni tau. Kalau aku kena tendang masa dia mengigau tu kan macam ajak gaduh ni, ajak gaduh. Okay, okay, kita teruskan kepada komen yang pertama daripada Mira Syam. Okay, dia kata kena sepak dengan suami sendiri masa tidur sebab dia main bola sepak masa tu memang mengundang. Sorry yang mimpi sepak bola dalam lecak otak dia lah. Dalam mimpi dia, dia sepak bola dan lecak. Tapi hakikatnya dia tendang bini dia. Okay, next daripada Syahira Aziz. Okay, my husband jual apa entah dalam tidur. Mengigau cakap barang harga RM400,000. Sekarang promo harga RM2,000. Scam orang agaknya dalam mimpi tu. Gila banyak diskaun. Daripada RM400,000 sekarang jadi RM2,000. Gila. Okay, nice. Yang ni daripada Yusni Fatihah. Dia kata, okay, husband aku duk cakap tolong-tolong masa tengah tidur. Dia tersedar. Lepas tu beritahu mimpi kena kejar pocong. Dia angkat anak letak kat tepi. Lepas tu dia tidur tengah-tengah antara aku dengan anak. Penakut rupanya. Sebab mimpi pocong je, anak dia kena tidur tepi. Tak jadi dah tidur tengah. Okay, yang seterusnya daripada makcik bertaraf menteri. Okay, suami aku migau. Tanya aku, bi beli jam kan hari tu? Aku pun layan je lah. Tahu dia tengah migau. Aku tanya, jam jenama apa? Dia jawab, korang melayan. Nina dia dah tak ada suara tau. Tapi korang melayan tu bukan buat gigi ke? Kan? Buat gigi budak-budak. Pun boleh lah. Yang seterusnya daripada Smiley. Saya pula lempang suami tepat dekat pipi dia masa tidur disebabkan mimpi bergaduh mulut dengan adik. Tapi nasib baik suami penyabar, dia terkejut. Lepas tu dia tanya, abang buat apa? Lepas tu dia nangis. Imut lelaki dia kena tampar masa tengah tidur. Okay, ni daripada Yaya. Muka Ios kena lempang sebab dia mimpi ada gay rubber dia. Lepas tersedar dia terus peluk kuat-kuat minta maaf. Dah lah baru kahwin time tu. Buat hal. Aduh, ya Allah. Okay, next. Yang ni daripada Nur Atika. Okay, dia kata saya kena ludah macam orang buang kahak tu. Macam hak pui. Dia ingat tepi longkah. Perbayangkan ni, kalau tengah tidur tiba-tiba orang kahak muka. Ya Allah. Belendi-lendi. Okay, yang ni daripada Kila. Laki aku tiba-tiba bang-bang sambil duduk tangan buat gaya pistol. Lepas tu, ha, mati dah. Siapalah yang suruh mencuri? Mungkin dia mimpi jadi polis. Dia pernah menyanyi lagu Amy Search, siap tarik lagi. Pernah cakap bahasa India, lepas tu, okay deal. Dia tengah meeting projek berjuta. Saka betul laki dia mengigau eh. Yang ni daripada She. Hari tu, baby tidur dekat tengah-tengah di antara kami. Husband kata dia mimpi dia picit-picit apatah bola ke. Takut dia terpicit kepala anak je. Anak dah sakit. Aduh. Sorry guys, Nina memang mudah terhibur. Beraya dalam mata. Okay. Yang seterusnya daripada Syaz. Pernah kena lutut dengan husband sebab dia mimpi dia jadi Goku. Sebagai isteri yang baik, kita lempang dia pasal tidur. Super sayang. Aduh, kalau Nina boleh nak lempang, apa pandai pula jadi Goku. Yang seterusnya daripada channel pronounce nama dia Ni Koi. Okay, suami aku pernah nangis dan tidur. Dia bangun terus peluk aku. Masa tu bapak mertua aku baru meninggal. So aku ingat dia menangis sebab mimpi arwah father-in-law lah. Okay, rupanya dia mimpi aku pula yang meninggal. Dia menangis sebab risau aku pula tinggalkan dia. Aku nangis sekali. Okay, minta maaf lah, tergelak. Aduh, rasa sedih pula. Rasa macam ada pula dia mimpi aku mati. Okay, yang seterusnya daripada Fatin. Okay, dia kata saya pula suami mengigau baca ayat kursi, siap bertaranum berdengung nak-nak bila cakap amin. Berdegup jantung dah lah. Bilik gelap glitter, tak ada lampu, auto seram macam cerita hantu. Kejut-kejut rupanya ngigau kena rasuk. Aduh. Guys, memang seram kan dalam gelap glitter tiba-tiba amin. Aku pun risau juga kena rasuk. Yang ni daripada Shiz. I pula pernah tumbuk muka suami time tidur sebab I mimpi bergaduh dengan siapa entah. Menjerit laki I dalam tidur terkejut. Lepas tu terus dia baca doa tepi telinga. Risau. Mesti dia ingat bini dia kena sampuk.
Yang ni daripada Yani. Dulu time mengandungkan anak first, rajin laki aku mengigau. Siap lau azan kuat-kuat, aku terus cuak. Rupanya dia mimpi hantu. Pernah juga dia jerit, wahai orang-orang kampung. Terus aku tidur tak hadap dia. Belum lagi kena tampar tumbuk sebab mimpi gaduh. Nangis aku sampai tidur. Ni nak boleh bayangkan, wahai orang-orang kampung. Mesti di tengah macam duduk kat tengah laman je. Macam cerita zaman-zaman dulu. Ah, lawak. Ini daripada Nanims. Husband pernah siku kepala I juga. Bila tanya esoknya, dia kata mimpi lawan-lawan. Lagi satu kes tengah sedap tidur dicubitnya kita. Tanya esok pagi kenapa, dia kata mimpi tengah marah I. Aduh, ini kes dendam ni. Mesti ada kes dendam. Okey, yang ni daripada Nana. Aku pula tiba-tiba kena macam penumbuk. Nasib tak kuat, tapi memang aku mengaduh lah sebab tengah syok tidur kot. Laki aku terjaga dengan aku mengaduh. Pintu tumbuk baby ke? Dia mimpi kena kejar hantu. Nak buka pintu tak boleh, lepas tu bitumbuk lah pintu tombol tu. Kedih. Tak pasal-pasal bini yang kena tumbuk. Tak ada suara. Okay guys, yang ni daripada New Syafiq. Saya pernah kena dengan roommate. Dia mimpi terajang nenek ke bayan. Last-last aku yang jadi mangsa tercampak dari katil. Sakit woh, kerangan masa belajar diploma. Ui, seram eh tidur dengan orang yang kuat mengigau ni. Nak-nak pula yang mengigau jenis yang tendang tumbuk. Jatuh dari katil yang tendang. Aduh lah. Kalau Nina kan, murung nak tidur malam tu, tak tidur dah. Okay, yang ni daripada Nisa pula. Dia kata, bukan suami tapi kakak aku. Dia menjerit kuat gila. Lepas tu dia buat aksi rem motor. Aku jerit balik and dia tolak. Rupanya dia mimpi dia naik motor celah lori. Dia macam, Nina boleh bayang, Nina boleh bayang. Yang ni daripada Hanims. Okay, dia kata husband saya pernah mengigau. Cakap bahasa apa entah. Lepas tu kejut dia tanya, abang ni dah kenapa? Lepas tu dia bangun gelak. Dia katanya tengah mimpi berlawan dengan orang asli. Ni daripada Mazni Hamzah. Kena siku pun perkara biasa. Ada hari tu dia bangun tidur panggil sis mak. Mak. Yang ni daripada Ruzaimi. Aku pernah mengigau tumbuk wife sampai bibir dia luka sebab mimpi bertumbuk dengan pencuri. Ya Allah, kesian bini kau bang. Pecah bibir dia. Aduh lah. Okay, yang ni daripada Arachong. Husband aku mengigau dodoikan anak. Siap tepuk-tepuk lagi bantal. Stress. Okay, Farah Rano. Kejut Izhar minta tolong ambilkan milk collector sebab nak breastfeed Emir. Lepas tu dia bangun je, terus ambil baju Emir dalam almari. Lepas tu dia lipat balik. Dah sampai beberapa baju baru aku kejut balik. Seronok tengok suami aku lipat baju dalam gelap malam-malam. Orang suruh pergi ambil benda lain, dia pergi ambil baju, dia lipat. Dia macam ni. Ya Allah, terhibur lah. Okay. Seterusnya daripada Ayah. Suami saya selalu mimpi hantu. Lepas tu azan kuat-kuat. Rasa nak tercabut jantung dengan langat azan 3 pagi. Tengah tidur ya. Allah, Akbar. I just cannot. Yang ni daripada Syah Saleh, dia kata, kejadian aku pun sama macam ni lah. Baru awal kahwin kot. Entah apa mimpi laki aku, dia boleh bangun tenung muka aku. Aku pun macam, oh sweet pula, tengah tidur boleh bangun tak, nak tenung aku. Okay, pang, dia lempang muka aku. Lepas tu sama tidur dengkul. Dia macam terjaga kan. Ah, sweetnya. Dia tengok aku, pang. Hilang mamai. Dan seterusnya daripada C. My husband ngigau beli barang banyak sebab tengah promo. Lepas saya tegur lah, murah sangat ke barang tu? Dia siap jawab, murah yang you belilah sekali dengan tangan tekan-tekan. Murah yang you belilah sekali. Ayah mata aku, ya Allah. Okay, yang ni daripada Adrina. Teringat suami aku mengigau. Entah macam mana aku pun terbuka mata masa tu. So, mata kita orang bertentang sama. Terus dia panjat atas badan aku. Terus, weh hantu belah kau dari sini. Esok tu dia cakap dia terkejut tengok mata aku terbuka macam tu. Kau tidur dengan bini lah. Aduh, macam mana lah boleh fikir hantu. Okay, yang ni daripada Izzat Azman. Mimpi ada gay nak pegang tangan. Terus tepis sekuat hati. Rupanya bini nak pegang tangan. Yang tak boleh belah, syak-syak timing gay tu nak pegang lah. Bini aku nak pegang juga. Tak apa bang, tepis tak apa bang. Jangan tumbuk bang. Tak apa-apa, saya tidur kat luar. Okay, yang ni daripada Hazri. Aku pernah ludah roommate aku masa tidur time tu. Mimpi seram. Sorry makru bermandikan air liur basi aku. Tui, bukahak pula kan hijau je kat sini. Okay guys, itu sajalah beberapa komen pengalaman dorang. Yang ada yang tidur dengan roommate, ada yang tidur dengan husband, ada yang tidur dengan isteri. Yah, tak sangka ramai rakyat Malaysia ni yang kuat mengigau. Aduh, paling naik kalau tiba-tiba kena tumbuk kan. Ya Allah, sakit weh. Pecah mulut, pecah hidung kan. Nasiblah orang tu tidur tak buas macam tu. Habis kuat pun dia boleh makan dengan tidur. Okay guys,
kalau korang ada pengalaman tidur dengan partner korang, lepas tu dia mengigau pelik-pelik ke apa ke, just komen dekat bawah supaya orang-orang yang tengok video Nina ni pun boleh baca komen-komen korang dan boleh juga terhibur, okay? Dan apa pun Nina harap korang suka dengan video ni. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan turn on notification. Dan terima kasih banyak kepada korang yang dah lama subscribe Nina dan support Nina dari dulu sampai sekarang. Nina appreciate sangat-sangat. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.